Sebenarnya di jalan ini udah dipasang lampu loh. Itu ada bekasnya. Cuman gak tau kenapa, selalu aja mati. Atau entah konslet, tiba-tiba pecah. Aneh pokoknya. Terus kata orang-orang sini sih, dari yang aku denger ya, mereka percaya kalau di sini ada penunggunya. Dan dia merasa terganggu dengan adanya cahaya di sekitar jalan. Makanya orang sini sih udah gak pernah keluar lagi kalau udah gelap kayak gini. Nyalain flash dong. Kenapa? Takut ya? Kembang apinya udah mulai. Ini udah jam 12 ya? Malah tahun baruan di jalan. Sebentar lagi sampai sih. Tinggal ngelewatin jalan ini aja. Tapi kok di daerah sini sepi banget ya, tahun baru juga. Eh, udah dengar tentang si wanita belatung belum? Jadi dulu itu ada seorang gadis yatim piatu yang senang memakan belatung. Karena keanehannya itu, warga sekitar menuduhnya sebagai dukun ilmu hitam yang telah menghabisi satu keluarga dengan praktik santetnya. Hal itu diperkuat lagi dengan temuan barang-barang korban di rumah gadis itu. Warga yang sudah gelap mata pun langsung menyeretnya ke jalan ini, lalu memotong tubuhnya menjadi dua bagian, dan membiarkan jasadnya terbaring di jalan ini sampai membusuk dimakan belatung. Tak ada satupun warga yang mau mengubur jasad gadis malang itu. Suara apa tuh? Hah? Coba-coba flashnya, flash. Siapa sih yang nelfon? Halo, Gus. Gus? Halo? Halo, Gus? Sorry ya, Gus. Astagfirullahaladzim. Kayaknya gue gak jadi ikut deh. Lo udah nyampe apa gimana? Kok ada suara aneh sih? Lo lagi sama siapa? Oi, Gus, jawab dong. Hahaha.